Oke, Sobat Angler, balik lagi dengan gue Jovi di sini. Kali ini kita lagi ada di Waduk Jatiluhur. Ya, acara kali ini kita mau uji coba joran Heroi Diablo generasi kedua dan trionya Heroi Rastaban New Generation. Nah, kita mau target Toman nih, Bro. Kalau nggak ada yang gede, kita nyari yang kecil. Di sini kita pakai eksotik tipe O dan trionya Heroi Certus 100. Ya, semoga aja dua joran ini amis sekarang, Bro. Oke, itulah, kita langsung mancing aja. Yuk. Aduh. Ada banyak, Mang. Mang, tahan, Mang. Wah. Ada banyak, guys. Kecil-kecil tapi kecil-kecil. Tiga ramo. Kecil pisan. Hampir saja, guys. Hampir saja. Aduh, salah, euy. Aduh, Mang Pendi, hampir saja, Mang Pendi. Oke, okay, guys, setelah 5320 kali lempar, kita belum ada hook up, tapi udah dua kali miss. Yang satu mah kecil, yang satu lagi agak gede. Sekarang kita mau cari Beko Mas. Katanya ada di sini, tapi kita langsung coba cari aja. Yuk. Oh, pakai cacing. Lempar ke tengah. Oke, okay, guys, sekarang kita ganti target.
Bang Fendi kita bawa kita ke spot di Kokbas katanya. Kita coba. Oh, biar ke dalam dulu. Udah belum? Suasananya hening banget, guys. Oh iya. Hey, aduh. Duh, miss guys. Miss. Lagi dong. Aduh. Sabar bos, dapat ya bos. Strike. Mang gede mang. Iya mang ini mang. Cepok oi. Ayo mah gede itu. Masih mang, gede mang. Lawan apa ya? Gua ke tengah mang. Oke. Gua ke tengah mang. Kalem dulu.
8 guys. Wah, yes. Mang Pendi. Yeah. Makasih. Yeah. Rastaban sama Diablo. Mama. Astaga. Mang Pendi. Ini nyampe macet itu lah, cu. Aman. Hah? Ini nyampe macet. Oh, ini ya cop, itu coplok. Itu serakan coplok. Wah, Mang, ya berapa kilo, Mang? Sekitar 6 kiloan. 6 kilo, guys. Lihat nih. Sekitar 75 sentian. Mantap. Saya fokusin di sana itu. Yes. Kemayo, kita kira. Oke. Wah, gede emangnya. Guys, gede, guys. Aku mau dirilis ikannya. Hah? Dirilis. Hah? Ntar dulu, ini video dulu nih. Hah? Pakai ini ya. Enggak, pakai HP dulu. HP dulu. Oh. Ah, mantap. Ayo, kita cari, kita cari. Ya, tapi om. Hah? Kalau mau rilis. Kenapa? Cari lokasi yang gak. Soalnya Toman udah diburu deh. Ini gede emang segi emang? Ya. Gede banget. Emang kolam kemari nyulupin. Pokoknya besar kecil kalau bisa diangkat. Kenapa emang? Ya kan udah ngeri om, apa namanya sering jebol kolam. Oh gitu. Jadi dihindarinya takut disahin kalau mau dirilis. Aduh, strike, aduh. Kecil, Mang. Kecil, kecil. Kecil tuh, Bang. Dia sempat hook up cuman kecil. Oke, guys, itu dia mancing kali ini. Tadi kita udah lihat beberapa kali sambaran, banyak banget miss, cuman satu terselamatan. Itu pun yang babon. Sekitar 5 sampai 6 kilo tadi. Ya. Tadi kita nyoba mancing pakai eksotik ini, nggak dapat, nggak ada ikannya, bro. Ikannya mungkin bukan waktunya kali ya. Nah, jadi tadi Mang Pendi merekomendasikan buat mancing toman lagi, guys. Ya, pakai alat berat. Kalau pakai alat WL ini, kayaknya terlalu sulit lah. Soalnya medan di sini kan medan karamba, jadi bisa dibawa ke karamba. Ya, di sini kita uji coba tadi Rastaban sama Diablo. Mantep banget. Tadi sempat lepas reelnya karena gua kurang kenceng. Ternyata tarikannya itu gila. Jadi reelnya copot, bukan patah ya, copot. Tadi gua pasang lagi, akhirnya bisa. Dan beruntungnya pemannya nggak lepas dan nggak nyangkut ke jaring. Itu beruntungnya. Karena ya gua tahan tadi. Joran di tangan kanan, reel di tangan kiri tadi udah lepas, bro. Ya akhirnya gua bisa pasang dan narik ikan tomannya, akhirnya landed. Tadi kita sempat mau rilis tomannya, cuman kita ngobrol sama Mang Pendi, katanya toman ini adalah musuh dari petani karamba, guys. Jadi banyak kasus si toman ini ngegrogotin atau ngegigit jaring punya petani, jadi ikannya pada kabur. Itu dia. Jadi kita pun mau ngerilisnya agak ngeri juga dan nggak enak juga sama petani karamba di sini, guys. Jadi ikannya kita keep dan ikannya kondisi masih hidup. Oke, segitu aja video kali ini, uji coba Iroli Rastaban dan Iroli Diablo generasi kedua. Mang Pendi, mantap!